teman-teman, kembali lagi di channel Review Mesin. Hari ini aku mau review LCD monitor dari Xiaomi, yaitu A27i ya. Ini salah satu monitor gaming, bisa dibilang gaming atau bisa juga buat desain ya. Kalau menurutku ini monitor ini cukup menarik teman-teman. Selain harganya agak miring, kualitasnya juga cukup mumpuni. Nah, setelah ini akan kita bahas ya teman-teman dari mulai spesifikasinya. Pertama, aku cerita dulu ya mungkin untuk keseharianku. Biasanya sebelum menggunakan monitor ini aku pakai LCD TV atau Android TV, yaitu dari TCL. Nah itu kan sebelumnya pakai itu kerasa banget kalau kita mantengin sampai kira-kira 2-3 jam itu pasti ke mata kerasa banget pedingnya. Nah setelah ganti pakai monitor ini kerasa banget teman-teman. Kualitasnya dengan harga yang miring, bisa dibilang miring ya, soalnya harganya masih di bawah 2 jutaan teman-teman. Kemarin saya beli di harga 1,8 juta. Itu sudah include sama ongkos pengiriman. Klaim dari Xiaomi sendiri yang pertama ada hard screen IPS. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, ini bezel-less ya. Jadi untuk bezelnya kira-kira cuma setengah senti ya, 5 mili, 5 mili. Sudut tampilan lebar 178 derajat. Jadi bisa kita lihat ini bagus sekali tampilannya, tipis, bezelnya cuma sedikit. Terus di sini nggak ada tombol-tombolnya teman-teman. Jadi tombolnya di sebelah belakang ya. Kemudian refresh rate-nya lumayan tinggi, yaitu kalau klaimnya Xiaomi sendiri 100 Hz ya. Nah ini setelah saya coba ternyata bisa sampai 165 Hz teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang gaming tentunya ini bagus banget ya. Sudah support sampai 165 Hz. Kebetulan saya nyobanya ini pakai VGA-nya RTX ya, RTX 3080 Ti. Jadi ringan banget. Nah seperti ini ya teman-teman tampilannya. Ini no edit, no color grading. Saya ini rekamnya pakai kamera Android, itu Samsung S23 ya. Jadi gambarnya seperti ini, sejernih ini. Terus kalau biasanya kita apa, kalau refresh rate 50-60 kan ada kayak kedip-kedip gitu ya lampunya ya. Kalau ini udah anteng banget teman-teman. Terus untuk gerakan mouse-nya, ini smooth banget. Kemudian ya, mungkin teman-teman yang belum tahu untuk settingnya di sini, jadi cuma satu tombol ya. Di belakang monitor sendiri ada ini konektor, konektor PD, kemudian HDMI. Terus ini sebelahnya ini ada output untuk media, terus konektor untuk daya, kemudian ini power. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke menu program, ini tinggal ditekan satu kali, posisi sudah nyala ya, tekan satu kali tek, ini baru keluar tampilan seperti ini settingnya. Nah ini seperti analog ya, jadi tinggal kita arahkan saja ke kanan atau ke kiri seperti itu. Modenya seperti ini teman-teman, ada standar, terus energy saver, jadi hemat daya, movie, sama low blue light. Kalau saya sendiri yang sering pakai low blue light ini, soalnya biar nyaman di mata ya, nggak capek. Nah, seperti itu. Terus ada lagi gaming mode. Jadi kalau teman-teman sedang nge-game, mau pakai mungkin pakai HDR-nya atau mau pakai ganti refresh rate-nya, itu bisa pakai gaming mode. Untuk refresh rate sendiri bisa diatur secara manual juga teman-teman. Jadi di sini atau kita buat auto, nanti kita set dari PC-nya. Nah, ini sendiri. Ini ada HDR juga ada, terus FreeSync Premium.
Jadi biar frame rate-nya bisa connect ketika mungkin kita pakai main game ya biasanya ya. Kalau saya sendiri biasanya cuma lebih sering buat ngedit-ngedit foto atau video ya. Saya sekarang lebih aktif buat ngedit video. Kalau saya cek resolusinya, ini yang saya pakai 1920x1080. Nah, kebetulan untuk refresh rate-nya yang saya pakai di 120Hz. Jadi ini refresh rate yang paling maksimal settingannya. Kemudian kedalaman warna 8 bit. Terus ini ya sudah 99% color gamut sRGB. Jadi kalau menurut saya ya, saya mungkin sebagai pandangan awam ya katanya. Yang sebelumnya saya pakai Android TV, terus kemudian nyoba pakai CD monitor ini, rasanya kayak mata langsung kayak ini ya, lihat apa ya, di surga itu, langsung enak banget rasanya di mata. Jadi betah sampai berlama-lama di depan komputer. Nah, jadi untuk fiturnya seperti itu tadi teman-teman. Nah, kalau untuk kelebihan sama kekurangannya mungkin pertama kelebihannya menurut saya harganya, dengan harga yang cukup miring nih ya. Ini sudah menurut saya ya biasalah, Xiaomi itu kan jualan barang yang bagus tapi harganya murah. Kalau menurut saya sih, menurut saya. Nah, ini sudah kualitasnya udah oke sih. Kemarin saya mau beli monitor ini itu pertimbangannya sama Lenovo tipe apa itu. Nah, kalau Lenovo itu menurut saya bodinya bagus, warna putih, terus di sini ada stand-nya kayak kotak gitu, kayak elegan. Cuma kalau saya lihat lagi ternyata Xiaomi ini refresh rate-nya lebih tinggi. Kalau Lenovo kalah di refresh rate-nya juga. Terus kedua, resolusinya setelah saya lihat di video review YouTuber lain itu lebih bagus resolusi dari Xiaomi. Terus setelah saya beli ternyata memang jernih, memang bagus kualitasnya. Cuma kalau ngomongin garansi seperti yang di mungkin video-video lain, saya kurang tahu sih. Saya jaminan kalau beli Xiaomi sih rata-rata saya nggak pernah ada masalah. Terus kalau untuk kekurangannya menurut saya ini teman-teman, di bagian handle-nya ini atau stand-nya ini agak keras ya teman-teman, naik turunnya agak susah, terus nggak bisa kanan kiri. Jadi kalau untuk monitor Xiaomi ini dia belum include sama speaker ya, tapi kalau untuk yang saya bandingkan tadi, monitor dari Lenovo tadi sudah include sama speaker walaupun cuma kecil, kalau nggak salah cuma sekitar 3 watt ya. Nah, jadi mungkin itu aja ya teman-teman untuk ulasan terkait kelebihan atau kekurangan dari monitor ini ya, yang udah aku rasain mungkin sekitar 3-4 harian ya. Nah, jadi kesimpulannya untuk monitor dari Xiaomi ini menurut saya lumayan worth it sih teman-teman. Jadi dengan harga segitu, terus dengan kualitas yang diberikan ini udah jempol sih. Jadi teman-teman yang mau beli monitor dengan budget yang mungkin miring ya, minim ya, di bawah 2 jutaan, itu monitor Xiaomi ini termasuk yang saya rekomendasikan. Karena dengan ukuran yang 27 in dengan kualitas yang seperti ini, pasti teman-teman juga akan merasakan kepuasan dari produk ini. Udah, mungkin sekian untuk review kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian. Thank you.